guys, kita akan unboxing paket pengharum ruangan. Ini ada air. Ini paketnya ya. Itu ada pewanginya tuh. Ini pewanginya. Eh, yuk kita buka gunting dong, gunting. Ini dia, guys. Itu antena TV digital. Kabelnya colokin ke lubang antena TV. Terus belakangnya ada merah-merahnya tuh. Nah, itu buat ditempel di tembok. Di tembok. Ada double tipnya. Iya, double tip dua sisi. Ini juga. Gak usah lah. Ini ntar dibuka terus tempel. Mm-hmm. Guys, kita bakal buka. Sebelum buka, aku bakal menjelaskan. Ini tuh dicolokan USB power. Tadi ini adalah lampu LED-nya dan tidak bersuara. Yaudah, yuk kita langsung buka aja. Warnanya ada apa aja tuh warnanya? Warnanya ada macam-macam. Warnanya ini ada warna ini warna kayak putih ke abu-abuan gitu kan. Terus ini ada warna coklat muda dan coklat tua. Ayo kita. Bawahnya kegedean. Nah, nih. Bawahnya kegedean ya. Ini kegedean. Ini pewanginya yang ada di sini. Ini apa? Itu filternya, bonusnya. Ini ada cara pemakaiannya, guys. Ini balik nih. Iya, ini ada apa? Itu colokannya nggak dapet ya guys, kepala chargernya. Jadi dapat kabelnya doang. Oke guys, ini di dalam kardus itu ada ini, ada mesinnya. Terus kita dapat filternya. Kita dapat kabel colokannya. Tapi pengharum ruangannya, ini sudah kita sendiri ya guys. Sama ini, kepala colokannya. Ini kita sendiri. Udah yuk kita ambil jahitnya. Dari isi air. Dari isi air nih. Kita buka isinya. Isinya. Isinya ada air. Ya guys, ini kita cara pakai itu. Buka dulu. Terus, ini untuk cara bukainya diputer ya. Ini nyangkut. Ya. Hampir ininya pernya yang dan ini juga ada filternya. Jadi kita dapat dua filter ya guys. Ini cadangannya. Sekarang ini kita celupin ke air selama 1-2 menit. Kita celupin ya. Nah, kita tunggu deh. Direndam dulu ya guys. Udah tungguin dulu. Guys, ini filternya udah direndam 1-2 menit. Sekarang kita mau angkat. Oh, butuh dikeringin? Gak usah lah, ntar dikeringin malahan gak bisa. Udah, tuin. Udah,
Belum, itu belum masuk. Udah. Udah, jangan ditungginya. Jadi total air itu 300 ml ya guys, karena ini kita pakai buat percobaan. Jadi kita pakai air saja cukup. Tuangin dulu ya. Airnya aja. Itu gayungnya taruh ke bawah aja, Len, biar nggak tumpah. Pinggirin dulu, Len, biar enggak itu. Buka aja itu tutupnya. Buka tutup botolnya biar kecium. Apa itu namanya? Ini bunga ya. Ini kita pakai dulu. Kan ada tulisannya. Ini beneran wangi loh ini. Tuh tulisannya tuh ada macet loh. Yes. Ini sini. Iya, mati. Terus kita buka lagi ya, atau buka lagi ya. Aduh ya, pelan-pelan. Tutup dulu, buka ya. Tutupnya kali. Ada tutupnya. Ada tutupnya lagi. Ih, tapi kayak udah buka ya. Pelan-pelan. Tuang secukupnya. Kalau kurang wangi, tambahin lagi. Ada yang random, ada yang enggak guys lampunya. Tuh pencet lagi. Ini enggak ganti ya. Dia ada merah-merah aja. Enggak ganti. Nah, ini biru lagi. Biru. Mati. Mati. Dan cara mati asapnya itu kita tekan aja mati kok gimana? Ya nurut deh. Harus megang pisau dulu dia baru mati. Nah, dia nyala lagi. Kaget tuh gue. Dia nyala ya. Nih,
warna oranye, kuning, macam-macam, biru, merah, apa? Dan ini juga cocok buat ditaruh di kamar tidur. Asapnya tinggi, wangi lagi. Kalau yang bagi yang punya parfumnya banyak, sekali pakai bisa ganti-ganti. Jadi enak, guys. Tadi ganti-ganti terus ya. Ini wangi. Terus ya, kayak ting-ting gitu loh. Iya. Bawahnya wangi. Ini airnya bisa habisnya itu bisa lama ya, guys. Ini parfumnya. Ini parfumnya ada rose, bunga rose, anggur atau enggak. Yang lain macamnya. Terus kita tadi pakainya yang tengah. Jasmine. Iya, sebelah rose. Jasmine. Guys, ini tuh abis airnya itu bisa sampai 8 jam atau 9 jam. Kalau penuh ya. Penuh. Ini kan nggak penuh, jadi dari tadi masih sedikit-sedikit loh. Di sini lama banget ya. Oke, guys, ini tuh kalau kalian mau beli, kalian bisa aja cek di Shopee. Mumpung lagi ada promosi 11-11. Shopee 11-11, Nick Shell ada di Shopee. Shopee 11-11, Shopee 11-11, ada di Shopee. Kalian kalau mau beli, kalian cek aja di Shopee. Harganya itu di bawah 100.000 ya, guys. Pokoknya kalian beli deh buat taruh di kamar kalian. Oke, guys, sudah dulu video kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa di subscribe, dan subscribe itu gratis, gak ada ribinya. Kalian klik tombol subscribe untuk mendukung channel kalian and friends. Bye!